Puluhan kendaraan bermotor yang melintas di Jalan RA Kosasi terjaring hunting razia yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Sukabumi Kota pada Kamis sore kemarin. Razia yang dipusatkan tepat di depan pospol pintu Hack-in berlangsung sebentar. Pasalnya, giat ini diberi nama razia hunting, namun demikian petugas berhasil menindak puluhan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat dan kelengkapan lainnya seperti spion. Tidak hanya itu, petugas juga menindak tegas dengan memberikan surat tilang bagi pengendara dengan pelanggaran berat, termasuk mengamankan kendaraan yang tidak sesuai dengan spek, termasuk knalpot racing. Sementara itu, untuk pelanggaran ringan seperti kendaraan yang tidak menyalakan lampu besar, petugas hanya memberikan himbauan. Tadi helm pakai. Oh, helm pakai. Yang nggak lekat tadi apa, Adek? Tadi STNK nggak bawa. STNK nggak bawa ya? Nggak tahu ada ini ya, ada razia ada ya? Nggak tahu, soalnya tadi dari atas kali ya. Nah, kan masyarakat yang berkendaraan dan menindak pelanggaran yang kasat mata, contohnya yang tidak memakai helm, terus ini apa lampu ya, lampu ditegur supaya dinyalakan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Giat razia ini bersifat mobile dengan objek titik-titik rawan pelanggaran seperti Jalan RA Kosasi, Jalan Otista, Simpang Pertamina dan Simpang Abadi. Dari Kota Sukabumi, Isman Sapa melaporkan untuk Demika.